Oh, gila tu. Apa khabar squad Ombak Siang ataupun lebih dikenali sebagai SOS, tak kiralah SOS Maggi ke, SOS Life ke, SOS Kimbal ke, semua jenis SOS kita terima. Anda bersama saya DJ Ombak Malam, DJ kenduri kahwin paling late dekat Malaysia. Okey, harap-harap korang semua dah makan tengah hari atas. Aku nak react kepada Black Mind Squad Sembelih official music video. Okey. Sebelum tu kita baca kredit dulu . Sembelih Black Mind Squad, Adib Naha. Wah, Adib penyanyi . Shu Rayon, Jimmy Jam, OG, Triple OG, Pai J. Okay. So, okay, ni panjang lah. Nanti korang baca sendiri . Music video je . Kita cari music video. Director Rosman Nizar. Okay. DOP Faizal Reza. Aku pernah ada tengok-tengok sikit-sikit music video dia. Music video dia lawa. So, kena baca kredit kan. Alright, so aku belum layan lagu ni betul-betul lagi. So, kita start dulu. Oh, start-start lah. Jimmy Jam, old school tu. Integrated Soul, aku layan tu dulu. Masa zaman kecil-kecil tu. Tak salah aku, Jimmy ada cerita yang Black Mind Records ni idea arwah Shaidi juga kan. So macam dia honor the memory kan. So dia buat juga Black Mind Records ni kan. Teruskan perjuangan kan. Sembelih. Start-start lah dramatik kalau music video. Ui. Tak, macam blur sikit. Oh, sengaja. HD ya? Oh, HD. Kau minta kuasa, kau asal boleh kaki melangkah. Jap. Adib ni bukan Adib Naha. Macam familiar lah. Macam pernah dengar tapi. Okay, tak apa, sambung. Acaca soleh, kata orang kau lebih. Habis semua orang kau sembelih. Sembelih. Kau minta kuasa, kau asal boleh. Kaki melangkah, kau tak ada boleh-boleh. Acaca soleh, kata orang kau lebih. Habis semua orang kau sembelih. Kau minta kuasa, kau asal boleh. Kaki melangkah, kau tak ada boleh-boleh. Acaca soleh. Dia punya hook ni macam nak gaduh. Haca-haca toleh. Memang marah tu. Malam suram bisikan ego menyelam dalam jiwa bersemayam. Hening-hening kau saja yang penting. Benda depan mata kau tengok menjelik. Menjelik melalala mengadang-adang merancang. Ganas tu. Tujuh-tujuh santau apa. Ini black metal ni, tujuh-tujuh santau. Santau tujuh angin, As-Sahar. Ganas. Ui, seram bodoh dia punya vokal. Seram ni lah yang alam. Tuang. Semak di dada, kain kuning di sisi, hati merah katanya darah. Sumpahnya apa? Sumpah serana, sumpah sampah, sumpah kau tak berisi. Sampai tak kuasa, kau asal boleh. Kaki melangkah, kau tak ada boleh-boleh. Acah ada boleh, kata orang kau lebih. Habis semua orang kau sembelih. Okey lah, kita boleh agak . Lagu ni pasal apa? Censored . Tak boleh cakap pasal apa. Ni bukan wacau lu kan? Penarukan minda ku jarak. Aku ingatkan dia rap ni. Terkejut aku suara lelaki. Ya, siapa lagi dalam lagu ni? Shu Rayon. Gila lah nama macam samurai. Penarukan minda ku jarak kau sengaja. Kursani ku terpegi berdesik terkata-kata. Pentingnya harakimu membuat orang kawan bercerai bertahan di sempadan kita berlawan. Sekarang waktu ku masuk ke kamar ini.
ini menyampai azabmu dan kujuh hingga ke dalam. Hey yo, listen, that's what we live in, you and I, giving the power to the richest. Kita sama tegada. Tell me what you gonna do when the judgment comes for you. Okay. Ye, jap. Lawa tu kostum ni. Oh, gila tu. Gila babi dressing. Macam video Michael Jackson lah. Gila nice tu. Oh. Aku dah tak fokus kat rap pun. Tengok baju ke. Gila mesti panas tu. Oh. Tapi dia tak perlu. Macam mana? Yo, gila. Full power. Kalau dalam emosi tanpa puji berahi, minta kasih, minta kasih, tengok pakai mata hati. Niat nak melentur bulu, rebu rosak sendiri. I'm a go full power, warrior bloody skala. Let me know you better holla, buka merah sujud tawa. You were questioning, fire, it's a compliment. Level check in aspect, I do what I do, I be hustling. Pokok bakal niat dalam hati tetap buang uang. Songkok jangan sengit, tetapi juga sini semua senang. Oh, jap. Songkok janggal sengit ke tepi juga. Okey. Tepi juga sini semua senang. Sakit nadi gunung mana nadi daki. Ada wayar, ada kaki bawah meja. Ada money fiesta. Sampai masuk kubur. Dan kipas kubur. Kalau senang-senang boy. Suka-suka. Dia rem kubur dengan dubur tu. Gila. Kau asal boleh kaki melangkah. Eh lawa. Kau tak ada toleh-toleh. Acara soleh. Kata orang kau lebih. Habis semua orang kau sembelih. Sembelih. Kau minta kuasa. Kau asal boleh kaki melangkah. Kau tak ada toleh-toleh. Intense. Ush, jap, apa ni? Rosman Nizar. Baca sikit eh. YJ, Adib Naha, Jimmy Jump, Show Rayon, Producer Puffy Top, oh Illegal, Matias Maximus, Mastering CL2. Black Mind Records. Okay, woh. Okay, tarik balik jap. Tu dia Black Mind Squad sembelih agak intense eh, dalam kemah eh. Dia punya lagu agak ganas. Aku tadi masa aku mula-mula dengar lagu ni aku dah kenyang. Sekarang aku dah lapar balik sebab intense gila. Aku suka gila video dia. So sampai aku dah tak fokus sangat kat lagu. Aku suka betul tengok video dia, visuals dia memang apa dramatik ah orang cakap kan. And then, bukan saja tu, kau tengok apa dia orang punya dressing semua kan, dengan dia punya location. Dressing dia memang best lah. Dan location dia semua lakonan dia orang, walaupun dia orang ni rappers tapi boleh berlakon. Siap ada wacau 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 lu wacau lu. Lepas tu lagu dia ganas tapi not my cup of tea lah kan, lagu macam ni apa ni. I mean jujur aku cakap
Tak, aku jenis tak ada lah yang lagu ganas sangat kan. Tapi dia punya topik tu, topik yang agak panas, eh, topik yang agak sensitif. Yeah, it's quite good lah. It's like aku bercakap dari segi objektif, it's like epic juga lah lagu dengan music video ni. Walaupun lagu ni bukan, aku tak, not my cup of tea, lagu ganas macam ni kan. Tapi aku rasa lagu ni boleh jadi soundtrack for something tu. Like a movie, like either an action movie ke ataupun even a horror movie pun boleh tu. Sebab dia punya video ada horror sikit, tengok dia punya effort kan, baju semua kan. Yeah. Lagi satu aku nak point out, aku suka gila lagu, baju dia ni. Dia punya dressing ni macam 80s tu, macam Warriors lah pula. Weh, effort tu. Yeah, so itulah pendapat aku pasal Black Mind Squad Sembelih ni, official music video. I mean, aku suka lah bila diorang betul-betul package everything kan. Lagu memang, even though not my cup of tea kan, tapi lagu dia memang very well done lah. Dari segi dia punya vocal kan, dari segi dia punya chorus, how they tie everything together kan. Memang delivery diorang ni memang, I mean, delivery diorang ni ingatkan aku, dia ada energy lah kan. Energy, old school energy sikit lah. Walaupun tak semua orang tua kan yang rap ni. aku excited jugalah nak tengok what they will come up with next lah. Sebab best lah tengok effort je ni kan. Macam apa lah, alah apa group, sial lah, aku lupa apa nama group. Ya, aku cari jap, apa nama group tu lah. Eh, asal aku lupa siap. Aduh, ya aku cari jap, aku nak react. Oh yeah, Legacy Hood. Ada satu group yang nama Legacy Hood daripada Sabah, tak salah aku. Eh, bukan Legacy Hood. Ya, yeah, Legacy Hood. Ah, betul lah, Legacy Hood. Ah, aku tak tahu kenapa ada mengingatkan aku, padahal lain gak style. Maybe dari segi energy kot. Ya, aku. Ah, ada sikit ah feel dia. Lah macam Legacy Hood, tapi Black Mind Squad ni diterajui oleh orang-orang lama lah kan juga kan. Okay, geng, tu saja.